السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Imam, seluruh otoritas Masjid Agung yang sama saya hormati, bil khusus jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kajian Islam sebagaimana tadi malam, bahwasanya kata takwa yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim sebagai satu muara inti dari ajaran Al-Islam, jika dilakukan satu kajian hanya Islam yang memakai kata takwa dalam kitabnya, artinya takwa itu sangat khusus untuk kaum muslimin, karena di dalamnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna barakatin minas samai wal ad. Ayat itu menjelaskan, jikalau suatu negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan barakah dari langit maupun dari bumi. Mentadaburi ayat ini, kalau penduduk itu kemudian tidak beriman dan tidak bertakwa, maka fasilitas yang sudah Allah berikan bisa Allah mencabutnya dan menggantinya dengan azab. Dalam sejarah umat-umat terdahulu, jamaah sekalian, banyak kita mempelajari betapa banyak umat-umat yang kemudian tidak beriman, dia kufur mengingkari seruan dakwah para nabi dan rasul, maka Allah menimpahkan kepada mereka azab. Kalau misalnya diadakan satu perbandingan, katakanlah seperti daerah kita ini, kalau kasat mata pastilah kita mengatakan daerah kita ini penduduknya beriman dan bertakwa. Dalam Quran dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada rasul dan pemerintah kamu. Indikatornya kita punya daerah, alhamdulillah, pemerintah sebagai umara melakukan satu langkah yang bagus, penyatuan dengan langkah ulama, hanya untuk bagaimana proses iman dan takwa itu tetap ada pada masyarakat dan tetap ada pada daerah itu. Misalnya jamaah sekalian, kita melihat di Pinrang ada namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Ketuanya adalah Bapak Bupati didampingi oleh Bapak Sekda. Keberadaan IPHI sangat penting karena merupakan satu kesinambungan daripada menjaga kemakmuran masyarakat Pinrang yang sudah berhaji, tentunya maupun yang belum berhaji. Di daerah kita
ada namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Mengapa perlu ada? Karena ada dua masjid profilnya selama yang namanya sejarah peradaban masjid itu. Pernah kita kenal ada Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah. Al-Masjidun Ussisa ala Taqwa, yang didirikan atas dasar takwa. Ada kemudian masjid yang didirikan oleh kaum munafikun, kaum Yahudi, yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu masjid dibangun karena untuk diroran wa kupran. Ya, artinya didirikan masjid itu hanya untuk menjadi bencana dan memecah belah umat Islam. Sehingga jamaah sekalian, keberadaan Dewan Masjid Indonesia itu perlu untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa lam yasha illallah. Bahwa hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Konsep kita sekarang adalah bukan saja memakmurkan masjid itu penting, tetapi yang lebih penting juga adalah dimakmurkan oleh masjid. Mari kita lihat misalnya jamaah sekalian, contohnya saldo keuangan masjid kita sampai malam hari ini 100 juta. Kita merasa bangga saldo yang banyak, tetapi pegawai SARA menderita, KATEK menderita, dan seterusnya dan seterusnya. Karena pemahaman masyarakat kita yang harus kita rubah ketika dia memakmurkan masjid itu, bukan saja bangunan masjid yang perlu, tetapi adalah para penghuninya di dalam. Jamaah subuh rahimakumullah, di daerah kita ada namanya Majelis Ulama Indonesia, MUI, menjaga bagaimana dalil-dalil agama itu bisa kita menjadikan dasar untuk beribadah terhadap perkembangan-perkembangan masyarakat. Di daerah kita ada namanya Majelis Dakwah Islamiyah yang selalu menebarkan mubalik untuk bisa berkhutbah di setiap masjid. Dan banyak lagi organisasi lembaga keagamaan yang merupakan kesinambungan untuk tetap melanjutkan yang namanya iman dan takwa, sehingga daerah kita bisa terjamin dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa jamaah sekalian. Di mana saja takwa berhubungan dengan ibadah, ibadah berhubungan dengan dasar-dasar Islam. Takwa berhubungan dengan as-shalah, takwa berhubungan dengan siam, takwa berhubungan dengan zakat infak, takwa berhubungan dengan haji. Misalnya dalam masalah haji, bagaimana takwa hubungannya itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fil hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Bahwa Allah menegaskan haji itu pada bulan-bulan tertentu. Mulai bulan Sawal orang sudah berbekal, masuk bulan Zulhijjah, kemudian masuk bulan Zulqa'dah. Kemudian dalam akhir ayat itu Allah menjelaskan tentang kaitannya haji. Wa tazawwadu fa inna khairis sadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka kalau siapapun masyarakat Pinrang yang mau berhaji, harus ada takwa di dalamnya. Berbekallah, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah hai sekalian manusia yang berakal sehat. Inilah bagaimana intisari daripada takwa itu. Mengapa orang harus berhaji? Karena untuk bertakwa. Masyarakat Pinrang jamaah sekalian, mengejar takwa itu selalu tinggi semangatnya masyarakat kita.
hampir 16 ribu sekarang masyarakat Pinrang menunggu antrian untuk naik ke Tanah Suci. Ya. Jadi kalau misalnya emak-emak itu antrian minyak goreng, ya, lebih ramai lagi antrian untuk naik haji. Hampir 16 ribu, Pak. Kalau 16 ribu dibagi dengan kuotanya Pinrang setiap tahun 355 jamaah, maka kita akan dapatkan, kalau misalnya Bapak Ibu didatangkan rezeki dan hidayah, kemudian nanti pagi datang ke kantor Kemenag mendaftar haji, maka langsung tertulis di komputer itu masa antrian 43 tahun. Ini tentang masalah haji. Alhamdulillah, beberapa terakhir ini informasi sudah keluar dari pemerintah. Setelah kita dilanda dan dihantam, katakanlah azab corona, sekarang sudah mulai membaik. Animo masyarakat Pinrang untuk meningkatkan takwa melalui haji bisa ditunaikan tahun ini. Walaupun kuota kita dibatasi. Ya, pemerintah melakukan semacam pendekatan bahwa kemungkinan besar kita punya kuota itu paling tinggi adalah 50%. Dengan catatan, orang tua yang berumur 65 tahun ke atas, mohon maaf, untuk tahun ini belum bisa menyelenggarakan ibadah haji. Karena pemerintah Arab Saudi memberikan batasan tentang itu. Haji tertunda keberangkatan kita. Apakah kemudian iman dan takwa kita tertunda? Tentunya tidak. Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah itu mabrur?" Rasulullah menjawab, "It'amut ta'am ifsa'us salam." Mabrur itu engkau membagikan makanan, memberikan makanan, dan menyebarkan salam. Itu mabrur. Sehingga siapapun orang yang tidak jadi berangkat haji, jangan berkecil hati. Ini syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Jadikan tempat mustajab untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita lebih mabrur lagi, sungguh pun tidak ke tanah suci. Ini karena persoalannya di dalam haji itu ada takwa di dalamnya. Orang tidak harus secara fisik memaksakan padahal tidak mampu. Padahal yang diwajibkan untuk berhaji adalah istita'ah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan. Mari kita lihat haji. Rasulullah mengatakan, "Hayrud du'ai du'au yaumil Arafah." Sebaik-baik doa itu adalah doa hari Arafah. Dan Rasulullah mengatakan zikir yang paling bagus adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau seorang jamaah haji, sungguh pun doa dan zikir yang dimaksud tidak harus pada tempatnya, tetapi kalau orang kemudian bersatu padu, masyarakat Pinrang banyak kuotanya, kemudian mereka di sana di Arafah masing-masing secara kelompok bermunajat kepada Allah agar berkah diturunkan ke daerah Pinrang, maka kurang alasan Allah untuk menolak untuk dijabah doa orang yang di Arafah. Itulah kaitannya dengan jamaah haji. Pemerintah mengatakan haji Indonesia itu sangat murah. Kenapa masyarakat Pinrang misalnya enggan untuk mendaftar? Ya, ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebesar Rp39.886.009. Ya, itu akan keluar keputusan presiden menyangkut pelunasan biaya haji yang dimaksud. Sehingga jamaah sekalian, kalau misalnya hanya 50%,
Jangankan kuota pokok kita yang 355 yang sudah dua tertunda itu terbatas untuk berangkat, apatah lagi bagi orang yang mau dipercepat berangkat. Siapa yang mau dipercepat berangkat? Adalah orang-orang yang penggabungan mahram. Karena suaminya sudah waktunya berangkat, istrinya yang sudah mendaftar minimal 3 tahun bisa menggabung ke suaminya. Atau sebaliknya, istri sudah saatnya berangkat, suami belum, suami bisa mengikut ke dalamnya. Ini pun dibatasi. Jangankan yang percepatan, yang pokok saja kemungkinan besar tidak jadi berangkat karena hanya 50%. Sehingga jamaah sekalian, kalau rupanya kita ditakdirkan untuk belum berangkat, ambil positifnya, jadikan Ramadan sebagai motivasi bahwa Allah memberi yang terbaik daripada Anda ke tanah suci. Tapi misalnya kalau ada di sini saudara saya, orang tua saya yang laki-laki terlalu mau cepat naik haji, ya, boleh. Kan orang ada penggabungan suami istri, Pak. Carilah misalnya membantu juga wanita-wanita kita yang sendirian, apakah dia ditinggalkan suaminya karena mati dan seterusnya, sudah mendaftar haji, lamar baik-baik dia, dan kalau dia sudah waktunya naik haji, Pak, Bapak bisa ikut di dalamnya. Wah, langsung Bapak banyak yang ketawa, banyak peminat rupanya. Hubungi saya, Pak, nanti ada nomor WA saya kalau mau berurusan dengan itu. Kita lanjutkan jamaah sekalian, itulah haji. Betapa animo masyarakat kita terlalu tinggi untuk berhaji, bukan karena pendekatan status sosial, bukan karena mau dikata melo yaca makada haji nak, tetapi yang sebenarnya secara pokok dan sangat prinsip adalah animo masyarakat pinrang, masyarakat kita untuk berhaji itu terlalu tinggi hanya karena untuk memantapkan iman dan takwa mereka. Bapak Bupati, sebelum masuk Ramadan sudah memerintahkan agar mencari fasilitas bus haji yang terbaik. Untuk apa? Untuk memaksimalkan layanan perhajian di Kabupaten Pinrang. Dan di tempat yang mubarakah ini saya bisa sebutkan Bapak Ibu bahwa di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, Pinrang termasuk penyelenggaraan hajinya yang terbaik. Bukan karena banyak sekali antrian, tetapi insya Allah transparansi, objektivitas, maksimalisasi layanan prima kita akan dapatkan baik dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang maupun dari kantor Kementerian Agama. Saya kira jamaah yang sama saya muliakan, hanya itu yang bisa saya memberikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajah pada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada subuh ini mendapatkan berkah darinya. Ilah dafin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma inna antas salam, Allahumma inna as'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilm, wa barakatan fir syi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwina lana fi sakratil maut wan najata minan nar wa 'alamil hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbu. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam. Allahumma inna rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
Al-Ayyai Mimul Amwat Innaka Sami'un Karibun Mujibu Dawa Qadiyal Hajat Rabbana Salamna Anfusana Wa Inlan Tafirlana Wa Tarhamna Lanakunanna Minal Hasirin Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Tawakhina Azaban Nar Wa Sallallahu Ala Nabiya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Subhana Rabbika Rabbil Sata Ma Yasifun Wa Salamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Amin Ya Rabbil Alamin.